Hai, di video kali ini saya akan unboxing sekaligus mereview sedikit sebuah meja portable ini dari merek ini. Nanti saya cantumkan juga link pembeliannya di deskripsi video ini. Sekarang saya akan buka kardusnya. Nah, beginilah tampilannya. Nah, saya akan coba ukur dulu berapa diameternya. Saya akan coba timbang beratnya berapa. Sekitar 4,7 kilo. Saya akan buka. Tebalannya sekitar 10 cm di sini. Masih ada jelas tertulis di sini. Di sini bagus, tidak ada yang cacat. Coba kita buka. Nah, di sini saya beli yang dalam kakinya ini kotak. Ada yang jenisnya bulat tapi saya rasa kurang bagus. Kita kita coba kunci di sini. Ini harus ditekan dulu. Agak miring dia. Untuk penguncinya agak keras di sini. Setelah kita kunci, kita lihat sini sudah lurus, di sini ya lurus, mejanya lurus. Detailan kayunya bagus juga. Sebelumnya saya sudah pernah review yang kecil, kalian bisa cek. Kecil masih kurang, ini bagus. Oke, terima kasih. Nah, jadi nanti saya akan modif kakinya ini yang sebelumnya seperti ini. Nanti saya akan tambahkan ganjalan atau tambahan kaki supaya bisa diadjust jika ada di lantainya misalnya tidak rata, itu bisa diadjust juga.
Nah, di sini kita bisa buka penutupnya seperti ini. Dan kalian bisa lihat ketebalan dari aluminium kakinya ini. Nah, ini adalah kaki yang mau saya tambahkan ke kaki bawaannya. Sebenarnya ini gak masuk, cuma nanti saya ambil kaki luarnya aja, dan tuh saya gabung di dalam dengan kaki tutup kaki bawaannya. Nanti saya lem tembak, jadi supaya bisa masuk di baut. Kalian bisa beli kaki ini di toko online, harganya sekitar 15 ribuan per bijinya. Ada yang lebih murah tergantung dari ketinggian. Yang saya miliki ini ketinggiannya bisa menaikkan hingga 7 cm. Nah, ini adalah tampilan ketika sudah saya bolongin kakinya dan satunya sudah saya coba lem. Dan ini adalah hasil dari kaki yang sudah saya pasang. Cukup bagus bukan? Jika kalian tertarik, coba cek di deskripsi untuk link pembelian dari kaki-kaki ini. Ini bisa sampai 7 cm. Mantap. Dan jika ditutup pun juga masih pas, tidak lebih atau kelewatan sih. Dan ini adalah contoh pemakaian saya untuk meja komputer. Sekian video kali ini. Terima kasih.